Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rahimakumullah ta'ala fi kitabihil karim. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'umiyatihi falatarin amin amin ya rabbal alamin. Ya. Di sini saya adalah Muhammad Rizal Aditiawan, salah satu guru dari Mutiara Nasoleh, lebih tepatnya guru Atarpil atau Adbilgi Mutiara Nasoleh, akan sedikit membahas terkait metode tahfidz. Jadi metode tahfidz yang kita pakai di sini ada banyak, tapi yang kita akan review di sini metode yang lagi booming, yakni adalah metode dari Ustadz Adi Hidayat, lebih sering dikenalnya seperti itu. Ya, namanya metode at-taisir. Apa itu sebenarnya taisir? Taisir adalah bagaimana cara kita dapat menghafal Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an saja di sini, tapi juga nomor surat, nomor ayat, letak ayat, dan di dalam Al-Qur'an baris keberapa. Ini nanti kita akan dapat menghafal dengan mudah ketika kita sudah bisa menguasai metode at-taisir. Jadi sebenarnya at-taisir ini mau menerangkan bahwasannya membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an itu bukanlah suatu hal yang sulit. Jadi anak walaupun yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar, walaupun dia masih tahfil 2 di sini, tahfil 2, tahfil 3, tahfil 4, tahfil 5 atau masih belum lancar, atau yang sudah bisa baca Al-Qur'an tapi belum lancar, kita juga bisa menerapkan metode at-taisir. Dan bagaimana metode at-taisir nanti akan kita ulas pembelajarannya dan kita akan tampilkan hasil dari pembelajaran di Mutiara Nasoleh. Di at-taisir, kelebihan at-taisir adalah ketika contoh dalam suatu contoh atau studi kasus kita sangat hafal sekali surat-surat pendek seperti An-Nas, surat-surat pendek seperti Al-Falaq atau mungkin Al-Fatihah, mungkin yang sehari-hari kita baca di dalam sholat. Tetapi ketika kita ditanya secara spontan Al-Fatihah ayat 6, Al-Fatihah ayat 3, Al-Fatihah ayat 2 dan seterusnya, kita belum bisa menjabarkan dengan cepat dengan gitu. Tapi dengan metode at-taisir ini kita akan langsung bisa membaca dengan baik dan tepat. Bahkan kalau kita pakai metode at-taisir ini, kita baca dari ayat yang paling bawah ke atas pun kita tetap bisa dibaca at-taisir. Jadi dengan metode at-taisir ini akan lebih mempermudah anak-anak untuk menghafal, bukan hanya menghafal ayatnya tapi juga letak dan nomor ayatnya di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya kita akan review metode at-taisir di SD Mutiara Nasoleh. Sekarang membaca kalian nebak ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asa. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 8. Di mana letaknya ayat 8? Di atas. Surat apa? Juz berapa? Juz 30. Oke, sekarang Ustaz punya nomor handphone. 0856307214 3. Sebutkan dalam surat An-Naba 0 a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke? Mulai dari sekarang. 1 2 3. Kalau ayat 27 letaknya di mana? Di bawah. Di bawah.
Kalau ayat 37 letaknya di mana? Kanan atas. Kalau ayat 40 letaknya di mana? Kanan atas. Kanan atas. Oke. Okay. Oke, okay, yang pertama kita hapus. Sekarang saya acak. Secara bersama-sama jawab ya. Ayat 3. Ayat 5. Sekarang kita pakai kalimat tambah-tambahan atau matematika dijawab pakai Al-Quran, oke? Sekarang mulai dari Ufai. Ufai, 2 ditambah 1. Satu ditambah satu. Amin nabakil alim. 3 ditambah 3. Oke. Mata Ustaz ada berapa? Anin nabarin adil. Mata ditambah telinga. Allah saya kamu. Oke. Satu ditambah satu. Dua ditambah tiga. Lima tambah lima. Tiga ditambah tiga. Oke, Kalista. 1 ditambah 2. Alam nak. Aladi. Aladi mungkin telefon. Sebutkan ayat 5. Summa kala saya amu. Ayat 7. Wajibala autada. Oke, sekarang Mas Adi. Sekarang cepat jawab cepat ya. 3 kali 3. Wajah anna namakum subata. 2 tambah 2. Kala saya lama. 1 ditambah 5. Alam naja alil arda biada. 3 tambah 3. Alam naja alil arda biada. 2 ditambah 3. Semua kala saya lama. Mas Farel sekarang ada. Sekarang 5 ditambah 5. Waja'alna lailali bahasa. 5 ditambah 5 ditambah 1. Waja'alna naromahasa. Oke, sebutkan mundur dari ayat 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Baca mundur. 4. Mulai dari 6. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqnakum azwaja wal jibala awtada. Alam naj'alil arda mihada. Summa kala sayaklamun. Kala sayaklamun. Alladihum fihi muktalifun. Anin nabail adin. Amma yang sa'alun. Oke, ayat berapa saja tadi? Mulai dari ayat berapa? 8, 7, 6, 5, 1. Dibaca mundur. Jadi metode rotasi ini walaupun dibaca mundur tetap bisa karena kalian hafal letaknya. Iya, sekian itu tadi pembelajaran metode At-Taisir di SDI Mutiara Soleh. Semoga kita diberikan oleh Allah kelancaran dalam menghafal Al-Quran dan diberikan keturunan-keturunan yang dapat memberikan mahkota kita kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya mujibasy'alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.